Tindakan tegas akan dikenakan terhadap anggota polis kiranya didapati cuai atau bertindak agresif ketika menjalankan tugas. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata demikian. Susulan penularan sebuah video merekamkan seorang anggota trafik menendang sebuah motosikal yang cuba membuat pusingan Yu ketika menjalankan op motosikal mengejut di Jalan Tempel Sibu pada Selasa. Menurutnya, kejadian sekitar jam 12.15 tengah hari yang direkam oleh orang awam menunjukkan sepasukan anggota trafik sedang melakukan pemeriksaan sebelum salah seorang anggota itu bertindak menendang sebuah motosikal dipandu oleh seorang lelaki. Beliau bagaimanapun mengesahkan penunggang terbabit didapati mempunyai beberapa kesalahan trafik hasil pemeriksaan dilakukan sejurus kejadian berlaku. Dedahnya, antara kesalahan penunggang terbabit yang dikenal pasti adalah tiada lesen memandu, cukai jalan tamat tempo, tiada lindungan insurans, lawan arus trafik dan ubah suai exhaust.